Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya channel FD Topan Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi notif WA ya yang tidak berbunyi dengan secara tiba-tiba dengan mode silent atau kayak seperti mode disenyap, padahal itu ada notifikasinya atau nada dering misalnya ya. Nah, sebelum ke caranya, kalian klik tombol subscribe, share, and like. Ya, di sini akan saya menjelaskan bagaimana notif WA-nya tidak berbunyi ya. Kita langsung saja ke caranya. Pertama-tama di sini saya ada pesan masuk tapi tidak berbunyi ya. Ini saya kasih contoh. Nah, ini ke WA saya yang satu lagi. Nah, jadi cuman muncul seperti ini aja ya. Jadi tidak ada nada dering misalnya ya. Jadi tidak ada notif suara. Nah, mengatasinya kalian pertama-tama kita cek dulu. Di sini saya akan sensor dulu bagian ini. Kalian masuk ke setelan. Nah, setelah masuk ke setelan, kita cek notif. Nah, di sini modenya senyap. Ini saya sudah coba misalnya, atau kalian coba. Ini kan tinggal pilih nih. Nah, ini kan sudah terpilih nih. Masalahnya seperti ini misalnya. Ketika dikembalikan, kita buka lagi, notifnya itu masih senyap ya. Berarti tidak ada notif pemberitahuan WA masuk. Ini saya sudah ganti misalnya dari file. Saya download yang baru notifnya ya di file, saya sudah save di sini. Nah, ini misalnya. Ini volume sudah full, semua sudah full. Tapi setelah dipilih gitu kan. Nah, setelah dipilih seperti ini, kita kembali lagi dan kalian buka lagi. Nah, itu senyap lagi. Ya, gitu kan. Nah, ini sangat bingung. Cara satu-satunya kalian harus menghapus datanya ya. Misalnya di sini kalau notifikasi ini sudah semua tercentang atau menyala ya seperti ini hijau. Tapi tetap saja. Nah, ini pengalaman dari saya, kalian harus menghapus data ya. Setelah menghapus data, kalian jangan lupa amankan dulu data kalian ya. Nah, di sini penyimpanan data, atau kalian backup dulu data. Kalian backup dulu datanya ya. Kita coba backup dulu datanya. Masih senyap ya. Yang barusan itu hanya notif dari aplikasi lain. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi terpotong. Di sini setelah kalian coba beberapa cara ya, masih notifnya itu ketika dipindahkan. Nah, ini sudah terganti, tapi ketika diklik lagi masih senyap. Itu caranya kalian cat data saja atau hapus data ya maksudnya, sorry. Nah, sebelum menghapus si WA-nya itu, datanya kalian cadangkan cat dulu ya. Cadangkan. Sedang mencadangkan ya, mohon tunggu sebentar.
Jadi setelah cara berbagai macam cara, setelah mendownload notif, terus diganti, pas diklik lagi balik lagi ke tulisan senyap, dan otomatis itu tidak akan ada notif suaranya ya apabila ada chat masuk dan kalian sudah cek di aplikasi izin kelola notifnya, tetap setelah dinyalakan tetap saja tidak ada notif masuk. Coba ya hapus data sekarang. Mudah-mudahan dengan cara ini WA Noctip saya itu bisa kembali pulih ya. Kita coba dan perhatikan apakah bisa. Kembalikan seperti semula. Ini saya bagian ini sensor dulu karena ini privasi. Kalian seperti semula masukkan nomor WhatsApp yang kalian gunakan ya. Setelah itu kita tunggu notif melalui SMS, verifikasi. Nah, kita klik lanjut, izinkan. Nah, mencari cadangan. Ini yang tadi ya, data yang dicadangkan. Pulihkan ya, kita pulihkan, kita tunggu. Jadi chat yang kalian atau grup WA kalian tidak hilang seperti semula ya, nanti akan muncul seperti semula. Kita tunggu sampai 100% karena di sini saya banyak grup WhatsApp. Jadi kita tunggu saja. Jadi jangan buru-buru dihapus data ya kalau mengalami gangguan notif yang gak berbunyi ya, atau mode senyap di settingan WA-nya. Kita tunggu sebentar lagi. Intinya jangan buru-buru hapus data ya apabila mengalami gangguan notif seperti itu. Kita masih menunggu 1% lagi. Mungkin sedang memulihkan data-data. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke settingan notif. Nah, kita coba pilih ya notif yang kita sudah siapkan. Chat masuk saya satu lagi. Coba ya hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini, terbukti ya. Nah, itu WA saya satu lagi. Nah, jadi sudah terbukti. Jadi seperti itu caranya, sangat mudah ya. Semoga kalian bisa memahami.
lupa diklik subscribe, share, dan like.